pasang, kampas rem milik Xenia, kampas roda belakang ya, kampas rem roda belakang. Itu kita konekkan dengan hand rem. Juga kita pasang lever brake atau setelan rem di atas. Lalu kita kancing dengan pin gate-nya. Pin gate sepatu kampas rem. Pincet Mas. Kancing dengan tang. Terkancing. Lalu kita pasang spring kecil atau per kecil yang untuk atas ya. Nah, lalu dipaskan, lepokkan, lepokkan lever brake-nya. Slop slop, blus blus, tung tung blus blus. Lalu kita pasang pin gate atau pin pengancing kampas sisi depan ya. Jadi ini ada sepasang kampas. Sekolah. Kita kancing. Aku mulai jelas udah ada masang dirane kok. Ora be aku, ya aku tak. Tangga sing anu, Gus. Tangga sing biasa. Ya, wis terkancing. Di. Wis. Kita pasang lagi. Spring atau per pengkait dua kampas bagian atas. Lalu per bawah. Per atas ada dua dan per bawah ada satu. Lalu kita paskan setelannya dengan kita pasang drum pad brake atau tromolnya. Kita bersihkan dulu, talap dengan gombal atau kain. Ya, kurang nyesek, kita putar di lever brake-nya. Setelan plan. Ada porong kena ya. Porong. Kita setel. Iya kan, barengan karo pawong bareng kita songkel lagi biar rapat kampasnya dengan romo. Pren lembut, pren lembut, pren lho nanti pren lho ayo besok so, ngantai yes. Seorang langsung yeah. Pasang saya. Demikian sedikit saya tentang cara pasang kampas rem dan menyetel kerapatan kampas rem dengan tromol. Semoga sedikit saya ini bermanfaat. Salam sukses untuk Superlover. Salam sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Aku di vlog.